Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi di channel kami ya, channel saya. Channel yang membagikan berbagai macam tutorial, tapi kita kali ini masih membahas seputar WiFi ya. Nah, kemarin ada request dari salah satu penonton untuk cara membuatkan video bagaimana mengganti password user gitu ya. Nah, ini requestnya saya penuhi. Tapi buat teman-teman semuanya, jangan lupa sebelum menyimak video ini silahkan klik subscribe dulu ya guys, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman semuanya itu tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari channel ini. Oke, lalu di sini saya akan menjelaskan dulu. Kita kali ini akan mengganti password user ya, bukan password admin ataupun password WiFi kita gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan password user itu password untuk settingan router ya, settingan router menggunakan user gitu ya. Jadi kalau passwordnya ini kita ganti, kita mau mengganti password ini, itu tidak ngaruh dengan password si WiFi kita. Jadi kita masih bisa menggunakan WiFi kita itu dengan menggunakan password WiFi yang lama gitu ya. Ini password untuk settingan user saja. Nah, di sini saya menggunakan Telkom IndiHome. Nah, dengan tampilan seperti ini menggunakan modem FiberHome. Yang pertama-tama kita harus posisinya sinyal masih tersambung dengan WiFi yang mau kita akses gitu ya. Jadi sebelum masuk ke user dengan password yang lama, kita pastikan kita masih terhubung dengan sinyal WiFi kita. Nah, jadi kalau kita masih terhubung itu kita nanti masuknya ke settingan user. Nah, di sini kita masukkan untuk username-nya itu kalau masih bawaan dari Telkom itu biasanya username-nya user, untuk passwordnya itu user 1234, kalau admin ya passwordnya admin 1234. Nah, di sini kita di bawah ke halaman yang seperti ini teman-teman. Nah, jadi saya jelaskan dulu kenapa kita harus mengganti password user kita gitu ya. Kenapa kita harus mengganti password user kita? Sebenarnya sih nggak kebanyakan orang akan tahu mengakses melalui alamat IP untuk settingan user kita. Cuman kita di sini menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi WiFi kita dibajak oleh orang lain yang masuk lewat pengaturan settingan user gitu ya. Jadi ya di sini saya sarankan untuk diganti untuk password username-nya ataupun password admin-nya. Nah, di sini kita masuknya ke management. Nah, seperti ini. Nah, ini ada di sini menggunakan bahasa Inggris ya, teman-teman ya. You call configuration on this pack ya, tapi bahasa Inggris saya agak belibet ya. Jadi saya jelaskan saja, ini adalah yang artinya Anda dapat mengkonfigurasikan akun di halaman ini ya. Maksudnya itu bisa mengkonfigurasi atau mengakses ya, ataupun mengganti gitu ya dengan halaman yang seperti ini. Nah, di sini untuk username-nya nggak usah diganti teman-teman ya, kalau mau diganti nama tapi kalau di sini diklik nggak bisa ya. Nah, di sini itu username-nya tetap user saja, tapi untuk all password itu kita masukkan password username-nya kita yang lama ya. Jadi kalau tadi masuknya dengan menggunakan user, passwordnya user 1234 ya, kita masukkan saja untuk passwordnya ini user 1234 itu ya. Jadi ini yang pertama, setelah user di bawahnya user itu password, kita masukkan password user kita yang lama
terus new password. Kita masukkan password yang mau kita ganti yang baru. Kita siapkan dulu untuk password yang baru gitu ya. Ya, lalu untuk kolom yang paling bawah itu password konfirmasi, itu sama dengan password kita yang baru. Jadi dua kolom dari bawah itu harus sama. Yang berbeda itu kolom pertama itu password yang lama, tapi kalau untuk kolom yang kedua dan yang ketiga itu password yang baru. Nah, di sini bentar. Jadi bisa dilihat ya, ini kalau kita username-nya masih user, all passwordnya ini password yang user yang lama, lalu new password untuk password yang baru, dan password konfirmasi itu sama dengan password yang baru. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu kita klik saja di bagian apply ya. Atau kalau enggak, di sini itu kalau enggak apply ada submit atau selesai ataupun apa ya, pokoknya kolomnya itu jangan dikembalikan, tapi yang di apply ataupun masuk gitu ya. Oke, bentar dulu, kita hilangkan dulu ya. Di sini, nah di sini itu sudah kelihatan kalau kita sudah masukkan password yang lama dengan menggantikan dengan password yang baru, dan passwordnya sudah dikonfirmasi dengan password yang baru, lalu ditekan saja untuk apply-nya. Oke, jadi begitu saja. Nanti kalau sudah ditekan apply, itu kembali langsung ke pengaturan yang baru. Kita log out, lalu tunggu beberapa menit. Kita masuk user lagi dengan menggunakan password user yang baru kita gitu ya. Jadi yang password yang lama ataupun password standar bawaan dari Telkom sudah tidak bisa diakses oleh orang lain. Jadi yang tahu hanya kita sendiri. Oke guys, jadi cukup sekian, cukup simpel, cukup mudah buat Anda dan semuanya. Bila ada request, teman-teman semuanya ada request, silahkan tulis di kolom komentar. Jika saya bisa membuatkan video tutorialnya, nanti akan saya buatkan video tutorialnya. Jadi kalau belum bisa, nanti buat PR saya ditunda lain waktu. Oke ya. Semoga bermanfaat video tutorial ini, dan jangan lupa sekali lagi klik subscribe guys, lalu tekan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan tentang video-video tutorial dari channel saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.